ال파트ي أزواجه وأصحابه جميعا اللهم الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد الرحمن وإياك نستعين لله المستقيم صراط الذين أنت عليهم غير موضوع عليهم al susalimu Susan kitab rahimahullahu taala wa nafa'ana bi wa ulumi masyaykhina bid ini amin wa kadzalika al-fatih li ruhi abaina wa li ummahatina wa li ikhwana wa akhawatina wa li ustadina wa li muallimina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal munawwal min husan li ruhi abina wa usaki jamaah pus amin wali abihi wali umihi wal puruhi wa usli asatidhi wa talamidhi wa kadhalika al-padr wa sayyikhuna si mamad abrar dahlan wa sayyikhuna al-laduna tawfuna pi hadhal ma'ahal wa sayyikhuna pi al-haramain sayyid mamad alayhi malik sayyid jibil dumran sayyid abdul karim al-banyi sisupian jalil wa sayyid zaini gani sakumpu si mamad arsad datu wa kadhalika al-padr wa ismail yaman wa sayyid sin al-padani wa sayyid umar hamdan wa sayyid amin qutbi bi anna allah yu'ali rajatihim pil jannah ويمبعونا بعلومهم وعلوم مسيخنا في الدارين أمين لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin Muhammad wa ala alihi amma ba'du Wa mutasil ila imam muslim bin hajjaj bil muslim al-kusairi rahimahullah Bab kita adalah halal hajat ma'amil upah babakam Sekalipun ada yang mengatakan makruh ya ada dan ada mengatakan makruhnya makruh tanzih boleh haja tukang bakam jaka tukang bahasakan bersungguh ila alqal wabi ilaihi qala hadsa yahya ibn yahya qala uja yahya qaratu ala malik aku baca imam malik malik bin anas malik ini an yazid ibn begur pada Yazid bin Husaybah. Yazid ini begur pada Saib, lalu menceritakan ia ia si Yazid, Anas Sa'ib ibn Yazid. Lain ulah, lain Yazid ada nih. Bosnya panggur ke Saib bin Yazid Akhbarahu Mahabirkan ia si Saib ho, akan Yazid bin Husaybah. An-Nahu sami'a bahwasanya ya si Sa'ib ini mendengar Ho Kembali pada Sa'ib Sami'a pailnya huwa kembali pada Sa'ib Mendengar Sofyan Ibn Mendengar Sofyan Ibn Abi Zuhair Sofyan ini wahwasai rajulun min sanu'ata Dari kampung, dari kabilah sanu'ah Irak tapi min ashabi Rasul sallallahu alaihi sudah termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala uja saib sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi yaqul aku dengar Nabi bersabda. Man tana kalban la yugni anhu zar'an wala dar'an. Wala dar'an naqasa min amali kulli yawmin kiratun mana tanah siapa memelihara anjing layung ni nangkat laya mana laya empau nangal mempaat mana layu ni ay laya empau mengharagu anjing nangai dem empatnya ah ay itu begitu kucing ay dem empatnya sebalik ha. empat lima kucing di rumah Kaidah manfaatnya. Nama makan tikus sekong. Dia ya kadang-kadang tikusnya pulang diubati orang. Gula betui. Layu ni air layam pau anhu. Nang kaidah manfaatnya lah anhu dan seorang tadi. Baik manfaatnya zaran untuk kabun. Walah zaran baik manfaatnya kaidah jua untuk berburu. Nah orang itu dikurna kasar mengurangi Allah Taala min amalihi dari amalnya kula yaumil saban hari sakirat di Quran. Semalam ada kiratani dua kirat lima pak. Nah boleh jadi di sini bah saanu aja nih yaumin ini di mana sehari aja. Aita dulu yaumin juga boleh jadi yaumin walai latin Tari dulu. Jadi kalau tahwal dikurangi sakirat lawan dua kirat. Sakirat ini boleh boleh jadi seharinya malamnya karena besok dua kirat jadi kala kala saib kepada eh kala saib kepada supian jadi kala david berkata saib kepada supian Qala ujar Sa'id kepada Sufyan anta ai anta tadinya. Dipanjangkan masuk Anta asalnya anta sami tahadza min Rasul sallallahu Apakah engkau mendengar hadis ini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala Jusufyan ai wa rabbi hadzal masjid. Ai debit bi mana na'am? Heeh, ya. Heeh, ai. pada ya ya ai bimana am warab di warab masjid yani masjid haram waktu itu saib dan sopian takumpul di masjid haram maka waktu berhaji lalu menghadisakan hadis warab di madami Allah yang memiliki masjidil haram. masjid haram tu dah haram alat waktunya bertemu di masjid haram bukan masjid nabawi tidak masjid, masjid pemangkih makin jauh ay bimana na'am warabi hadal madami masjid haram ini bersumpah dengan masjid haram warabi ay warabi masjid masjid rabi yang memiliki hadal masjid al-masjid haram karena waktu bertamunya di di Makkah Wa bi ilaihi qala Hasan Yahya bin Ayyub yang kedua pegul Imam Muslim wa Qutaibah yang ketiga wa bin Hujrin Muhammad bin Hujrin qalu ujian nang no. ketiga ini sana Ismailu pengikut Ismail Ismail an Yazid bin Husayfah pengikut Yazid

Jadi tadi ahbal sa'ib bin Yazid annahu sa'ib wa pada alaihim so annahu ad an Wa pada alaihim Sufyan bin Abi Ibnu Abi Zuhair As-Sana'i. David mananya? David. Sopian menyuruh hadir akan Saib dan kawan-kawannya. Ustadz Sopian, si Sopian, radio sahabat nih. Sopian menyuruh hadir akan Saib dan kawan-kawannya. Waktu Saib berada di Makkah melaksanakan haji. Wakilah Umrah terserah aja waktu di Makkah Jadi Sufyan menyuruh hadir akan Saib dan kawan-kawannya waktu Saib berada di Makkah Imam Malasan al Haji atau Umrah tuh ada dijelaskan lagi. Hajian atau Umratan. Habis kita pulangi. Anahu Saib wa pada Alim Sufyanu, Pail wa pada Asalnya wapada Sufyano ibnu Abi Zuhair alaihim. Lalu kita susun makna. Sufyan wapada itu menyuruh. Menyuruh hadir. Alaihim atas saib dan kawan-kawannya. Waktu saib berada di Makkah. Itu pail wapada Sufyano alaihim jermaju tarudita. Asalnya as, kajian diubah Hadis kita menyusun makna wa pada Sufyan bin Abi Zuhair asana iyo alaihim jadi Sufyan menyuruh hadir akan Sa'id alaihim lawan Sa'id dan kawan-kawannya hadir jadi Sufyan ini bin Abi Zuhair orang sana iyo pakala pakala Sufyan setelah datang ke rumah Sufyan lalu naikkan naikkan ya sudah sampai Lalu sudah hadir pakala, pakasopian, kala Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Bin mislihi, nah itu David wajah kara Ismail bin Ja'far. Jadi ujar Ismail bin Ja'far bimisnya hadis Malik. Nah, Ismail bin Ja'far, Yahya bin Ayyub. Ismail bin Ja, ba. Ismail nang pagura nomor tiga, Aku baba Ismail baba 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 Dia baba ja baba dia dia Ismail baba 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 Ismail baba 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 Ujratil hajamah hijah baba haja mati ini bab Halal haja. Memakan duit upah bos sungan semanjer sama sama kruh, halal aja kalau anjing kada halal wabhi ilaihi qala sayyih ibn ayyub yang kedua pak imam muslim wa qutaibah bin sa'id yang ketiga wali ibn hujrin ibnu hujrin ali Oh, salam sama Ali ibn Hujindir sedih. De. Nah, tadi kan Yahya bin Ayyub, wa tadi bawa ibn Hujir Ali itu Sini pun nampak nak, Wali bin Hujrin. Ali bin Hujrin. <tuh> Anahum tanya kalu bertiga ini berkata Yahya, Kotaibah dan Ali. Hadda Ismailo sama tadi juga. Ismail ini ya nunna Ibnu Jafar, nah jadi ya nu menjelaskan yang ketiga anak Jafar, jadi Ismail bin Jafar. Makanya aku sudah tadi, tadi Ismail bin Jafar, ya Ismail bin Jafar, ya nunah jaga ya Ismail ya bin Jafar, ya menjelaskan jaga Ismail bin Ismail itu bin Jafar, Ismail tadi an Humaid al Humaid at Tawil. Kalau kalau Humaid suila Anas bin Malik radhiyallahu taala ditanya orang. Ditakoni orang Anas bin Malik Ankas Kasbil Hajami upah membekam. Upah menyunguk. Nah, takoni orang. Jadi kasbil hajam usah jin upahnya. Kalau usahanya kan kada kalau dimakan, jadi usah upahnya bersungguh. Pakala Anas menjawabkan halal haram kada. Anas menjawabkan perbuatan Nabi. Pakala ihtajama Rasulullah SAW Bersungguh Nabi telah bersungguh Nabi be bebakam Nabi. Hajamahu yang membakamnya Abu Taibah. Abu Taibah itu ismuhu Nafiq. Dan Sarah Muslim Lalu ada di dalam. Ya, Sarah Imam Nawai di ismuhu Nafiq wakilak Gairul Zalik. Lalu imbah besungu Nabi amara lahu menyuruh Nabi lahu lawan Abu Taibah bisa ini dengan dua gantang minta amin dari makanan. Nah, cuma kalau jadi beri dua gantang. beri takoni anak bini kamu berapa? sehari, oh jasa gentang, oh jasa gentang aja lho nge. Nah, cerita Abu Taibah ini hamba kada orang orang anu nih kada orang bebas kada orang jadi tuan kada kada jadi biasa kada hamba jadi Nabi menyuruh lahu gesen Abu Taibah dengan dua gantang dari makanan Wakallamahu ahlahu Pawadau harajihi Nah David wakalama ahlahu Memandiri Nabi akan anak bininya Abu Taibah Satu orang lain suruh Nabi Karena Nabi kada mandiri Memandiri Nabi akan anak bini Abu Taibah Berapa kadir cukup makanan sehari Sejujurnya Nabi namanya sendiri Nabi menyuruh orang Memandiri Nabi akan anak bini Abu Taibah Berapa han, Kader cukup Pemakan sehari berapa Dijawab oleh anak, bini, anak bininya Satu gentang sehari Cukup jangan makan Nah Rupanya Nabi ini hanya menyuruh upahi dua gentang, cuma belum dijelong lagi nah. Takon ipang, kalau tiga gentangnya makan sehari. Kok oh, tiga gentang, kencang gentang makan umpama. Bila tiga gentang, habis jangan dua gentang aja. Sekalinya cukup segentang aja, laban gentang aja dikurangi sahabat aja. Nah, sahabat segentang aja. Ah, habislah. Wakallama ahlahu mamandiri nabi Wapirwer orang surahkan nabi Tapi kan nabi juga Seakan-akan nabi Ahlahu akan anak bininya si Abu Taibah Isi kata-kata berapa Cukup makan sehari Dijawab oleh anak bininya Dijawab oleh nabi ini Kami segentang sehari Lalu Bahwa da'u anhu min harajihi mengurangi sahabat Anhu Gesen Abu Taibah daripada hendak mengeluarkan tadi. Sagentangan saja dijelangi. Min dari pengeluaran daripada pengeluarannya Abu Taibah mengurangi sahabat Anhu Gesen Amin haraji dari pengeluarannya. Ada perungkusannya. Oh maklum. Jauh ya, jadi jelangi dua gentang melarut rumah dua hari makan. Bak boleh jadi zaman sahabat itu masih miskin yang nah, akan kado banyak. Berapa apa lagi berlebih. Pada mai pemakan dua sehari sepuluh ribu jadi dua puluh ribu jaka. Duitnya banyak nih duitnya set juga jadi diberi kadar hajat aja. dao mengurangi sahabat anhu kisa Abu Taimil ala jadi pengeluarannya yakni sagentang aja. Wakala wakala nabi Nang tuhan sahabat aja Inna abdallah mata bihi al hajamatu atau hijama Bipatil hak, boleh. Bikasih hak boleh. Hajama atau hijama. Ujian nabi inna abdallah. inna ampau, paling bermanfaat. Ampa aja inna ampak paling bermanfaat, ma ubat. Tada namba ubat kamu bi dengan ubat, al hijai ialah besongo taba, bebakam Nabi kita wat islam iran natrondiri pasani oleh nabi ibrahim Surahkan babakam kamu. Kalau ubat, kadang-kadang banyak makan ubat, darah kita menjadi baku hitam darah lalu dibuangi disedut dengan bebakam dibuangi jadi bebakam itu banyak pertama pertama diantaranya mengganti darah yang kotor dicabut diambil kalau obat mau obati kadang-kadang obat itu jadi, jadi racun nah ber paling bermanfaatlah bebakam cuma sebuting bebakam ini lagi Nah, hmm, lagi kalau mau tiga bulan saya bilang kalau makanya tahan awak negatif dibakar pula mana lagi juga sekali nya kalau ubat kalau mana lagi dibakar mana lagi juga cem di kepala nih saya di kepala orang berhari aku di depan di kepala dibakar pulang nih. ujar nah untuk bakar ini bilanya bilanya mengatik apa, -apa bocan tuh nah apa lah saya di kepala datang malam dibakar pulang ha, ha, culas dia ya, tuh kamu bakar ujar ujar aja kak Nah, jakanya sebulan, sadari dikata ketik ini aja duit duit lo pulang lah. Saya kepala pulang datang, datang pulang. Nah, ujar, ujar katanya, wallahu a'lam. Jadi, jadi ma in in ampa, ma paling bermanfaat obat. Tada waitum obat kamu wahai manusia, bi dengan obat al hajamato yaitu babakam. Habar ina Isimnya Abdallah, habernya al hijamah atau Hajamah Aku ini sang daripada Anas. Artinya huwa min amsalidawaikum atau huwa huwa itu besok bebakan sama dengan beubat kamu. Min amsalidawakum sama beubat sudah. Nah, jadi bebakan itu sama beubat. Bahkan beubat sunat surahkan. Tapi takutan kalau kalau manusia jadi syirik, memudahkan ubat namanya ampun Allah Ta'ala itu bahayanya. Kalau kita memakan ubat, sebab ubat Allah Ta'ala menyembuhkan. Kalau kita memakan ubat, ubat menyembuhkan tapi syirik jadinya. Nah, orang ahli Tauhid pulang. Jadi orang ahli Tauhid itu mau ubat kali. Nah, kita sadar, mau sadar, kita kita kada kita sadar, cuman. Kita bisa mengenakan Allah Ta'ala Yang menjadikan sehat pada obat Obat itu hanya syaratnya aja Asbab saja Wa ilaihi qala haddasana Ibnu Abi Umara Muhammad bin Yahya Qala samarwano yakni al-pazariyuk Orang pazari An humaidin humaid at-tawil kalau kalau Humaid suila Anas ditanya orang sini Anas an kasbil hajami atau hijami tentang upah be -be besungguh upah babakam bahasa Indonesia babakam bahasa kami halabiu besungguh pada kara bimislihi habislah jadi pada kara Marwan menyebutkan si Marwan hadisnya bimisi bimisi hal Ismail. Nah, jadi jadi Marwan dan muridnya kala Marwan. Hadisana Ibnu Abi Umar Hasanah Marwan Wajar Muhammad bin Yahya Ujar, ujar, Marwan cari hadisnya. Hmm. Jadi Ujar si Wazakara Marwan hadisnya nang hadis Ismail. Gaira annahu gair lakin. Tetapi annahu anna Marwan qala alu bertambah sekalinya. Tapi sama aja gairah. tetapi annahu Marwan qala qala Marwan inna abdala ma tadawaitum bihi al hijamatu bertambah wal kostol bahriyo tambahannya kosto itu bahasa kami garuk jadi di dibakar kada manyan kada kayu nah bahannya bokokos nah arab kupiah lak ada buka tapi nah. wah ya kaburit nah. nah. maka larang halnya garuk cakap ya murah tapi nya larang duit kita. duitnya murah, hay 10 ria, salah ria 50 ria sasrian lu kan. Pah, bila ma anu perapian buat tiga ro berebut sawernakan. Laki dulu. Ini anak jihad, jihad pulang berebut. Nang bini ya jua sama. Nang tahu tau buat nah, bujuk nah. Oh. Pak jopo, kabeh pun haram termasuk buat lan te jua garuk tadi. Kopiah, nah mau lihat pulang. Di pulang lah. Ini di bawah kalau mau ke lelang nah. Saya kutip ya, Cok. Kok takut-takut. Saya kau tangan. Nah. Ada juga baju. oh. Nah. woi jangan ini. Itu tambahannya itu lah. Bawa badan geruk itu lah. Boleh jadi juga kalau kita sudah mengamalkan itu tahu, kita geruk itu. Kita harus tukar juga. Itu bergeram, pergeram, apalagi kilo. Satu kilonya yang super itu kalau kita mencapai ada yang aku tahu 65 juta aja sekilonya hmm. dari India di Indonesia harus juga suparnya nah kan saya kira di dalam mah berebut kepada maha anu ma nanayakan baju alam burit dibuka ala si tanah oh mbak jangan ini parapin parapin kalau garuk dari kita anu ini orang menjual tuh haram nah harom haram nah itu mungkin ada manfaatnya juga kayu tuh ada dua yang datang Bahre itu di Bahrain atau India, parnya di India. Namanya harumnya kah India juga, di India Hindi sana. Namanya haram paling harat ada satu pabrik dibikin di India nang ulahan orang Saudi sugih kalau boleh orang lain umpan kayunya getahnya diambil ini gesan baitullah ada. haram sama lagi lantai masjid haram itu nang putih, nang panas tuh itu maulah saurang batunya dari Peransa Peransa itu bahasa kami di maka Prancis kita. Pabrik di sana. Nah itu kayak apa aja panasnya, tapi kan panas jejak. Mau dicampur ada kapur lawan, apakah campurannya batunya itu di pabrik. Itu pabrik Saudi saurang berisi di Peransa Nah itu kada dibuka kecuali diulah kadar hajar untuk masih haram maka Madinah. Sugih itu di sana, pabrik. Teruslah. Nah tambahannya oleh si Marwan Inna abdala ma tau bihi al Itu sama aja Paling abd, paling bagus Paling bermanfaat Ubat nang bubat kamu bihi dengan ubat Adalah basongo atau babakam Lalu bertambah wal kostol bahriyo Dan kayu yang datang dari bahriyo Kayu garu Nah kayu kayu gero ini kayu gero nah, tambahannya kayu gero tambahannya marwan jadi sekarang melihat Lihat tidak hal gerulah lah nanti benar orang orang mbak mau lihat tuh lah cuma sih kayak jenis haram aja lagi kayu yang itu memang kayu diambil dalam hati kayu tuh diambil kayu apakah itu abu harum. nah, jadi harumnya itu lebih kuat dari minyak minyak harum. Jadi rumah itu kalau ada datang orang berokok, harap kalau tujuh orang berokok, atau ada orang makan makan apa nih, buang putih berbau, Hai, bunuh makan yang itu lah orang, kokos, nah, kalau kalian lihat, kita jin orang mati, orang maulitan, harap nah, kalau sana kematian, karena bilah lalu bilahnya rumah, lalu nah, dikibarkan kata tawing-tawing sini, buat kali sini lagi sorong, Oh, bubuh haram. Bahar, Bu ya larang harganya. Habis. Jadi tambahan lagi daripada si Marwan. Dan Nabi juga. Wala tu'adzibu sibyanakum bil gamzi. David. Jangan engkau sakiti anak-anak kamu dengan diorot minyak nampan panas seperti belasam dan lain-lain. Jangan cukup di kapulan gerok tadi. nah, atau di songok Cukup, kita kada itu corot gerian nampor belasam. Ambil nampor belasam campang singa, singa, abang singa api, mau panas menetap. Jangan engkau adab, jangan engkau sakiti. Sibyanakum akan kakanakan kamu bil dengan diorot minyak nang panas-panas. Nah ini pun menggurak lah yang pulang minyak panas-panas seperti belasan cap apa ya api apa tadi? singa api umpamanya. Belasan cap halang nang panas nang panas-panas. Oh ibu tu urtina apa anak buah Kanak jangan menantu. Ha kau Nah ianya nang kanak urut sakitnya anak. Kan kalau lima marah sakit awang panas Jangan engkau azab Jangan engkau sakiti Kakanakan ngebil gamzi Dengan orang minyaknya Minyak gamzi Aku nerima Padahal kan jadiku minyak gamzi Nggak Ada mengerti Ha, nah, gamzi disebut jangan wah ini minyak ano besom, cap sing api gamzi itu jaringaran sama kostal bahari jadi ngaranjo kostal tak akan nanti garu kayu garu nah tanir bahari kan nah. Jadi jangan engkau azab, jangan kau sakiti, jangan disakiti kekanakan kamu dengan bau, dengan minyak gamzi, ini yani minyak nampan panas seperti balasan cap singapit. Nah, habis Allah dia tengkal Ahmad. Cukup Allah Hasan Ahmad bin Hasan, Allah taala bisa. Silah, kayak sini dicat. Kalau salah ada tamu datang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malikiyawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. ihdinash al mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الله على سيدنا مولانا إلى صراط المستقيم يا ربنا آتنا بنهاسة في الآخرة يا سلام عذاب النار وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربيك رب العزة عما يصيبون على